Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Mio, udah selesai belum? Ayo kita pergi. Hah? Gak ada? Di sini ada gak ya? Hah? Gak ada juga? Mio, kamu di mana? Gak ada? Oh, Mio! Kamu di mana, Mio? Apa jangan-jangan di atas ya? Oh, padahal aku dari tadi sudah nungguin nih. Tapi, gak ada. Mio, kamu di mana, Mio? Waduh, jangan-jangan dia sudah keluar duluan ya. Padahal aku dari tadi sudah tunggu loh. Atom! Oh, Atom, kamu sudah datang? Atom mana? Atom gak ikut. Dia sakit perut. Sakit perut. Oh, sakit perut. Kenapa? Dia terlalu banyak makan permen sama coklat. Waduh, padahal sudah aku bilangin. Jangan banyak-banyak makan permen sama coklat. Baiklah kalau gitu, gak apa-apa. Aku sama kamu aja deh. Kamu bantuin aku cari si Mio dong. Mio kemana? Mio kemana? Aku gak tahu. Dia hilang. Aku tadi sudah cari-cari keliling dalam rumah. Dianya gak ada. Apa jangan-jangan dia sudah keluar ya? Oh, kenapa dia gak bilang-bilang? Biasa kan dia ajak aku. Mungkin dia beli makan di kafe. Ayo kita lihat. Ayo kita lihat. Oh, iya deh. Coba kita mampir di kafe. Mungkin dia makan di kafe. Oh, dasar kalau memang dia makan di kafe. Dia nggak ngajak-ngajak nih. Oh, Mio. Wah, akhirnya ketemu juga. Mio, kenapa kamu makan sendiri? Dan kenapa kamu nggak ajak-ajak aku? Padahal aku dari tadi sudah tungguin kamu. Hah? Kamu siapa? Apa? Kamu tanya aku siapa? Yang benar, Mio. Aku ini kakakmu loh, Yuta. Oh, Mio. Kamu bercanda kan? Enggak, aku nggak kenal. Huh? Gak kenal katanya Atom. Mio, kamu kenal aku atau enggak? Hah? Kamu juga aku gak kenal. Oh, kenapa emangnya? Dan namaku bukan Mio. Hah? Nama kamu bukan Mio? Oh, sejak kapan kamu ganti nama? Enggak, namaku memang bukan Mio. Oh, jadi namamu siapa? Namaku adalah Mimi. Huh? Mimi? Kenapa bisa seperti itu? Tapi kamu mirip sekali dengan Mio. Aku harus mencari Mio nih. Tapi aku penasaran sama orang yang kamu bilang mirip Mio itu. Oh, kamu mau ikut aku? Iya, aku mau lihat Mio yang mana. Emangnya dia mirip sekali ya denganku? Iya, mirip sekali. Makanya aku sampai salah mengenalimu. Padahal kamu itu adalah adikku. Tapi kenapa aku bisa salah orang ya? Yaudah deh, coba kita ke kantor polisi deh. Aku bilang sama polisi Iyo. Tunggu dulu. Itu dia. Wah, akhirnya ketemu juga. Mio, aku dari tadi cariin kamu, Mio. Mio, aneh sekali loh. Ada orang yang mirip sekali denganmu, tapi namanya Mimi. Kamu kenapa sendiri di sini joget-joget? Ada apa? Hah? Aku bukan Mio. Apa? Kamu juga bukan Mio? Iya, kamu siapa? Aku kan abangmu, Yuta. Jadinya namamu siapa? Namaku adalah Mima. Huh? Mima? Waduh, kamu bukan Mio? Iya, bukan. Jadi gimana dong? Aku ikut ya. Oh, kamu juga mau ikut? Baiklah, ayo ikut aku dulu. Aku sedang mencari adikku yang bernama Mio, tapi mirip sekali dengan kalian. Dan kenapa kalian malah bukan Mio? Mirip sekali loh. Coba tanya sama Polisio aja deh. Polisio, aku bingung sekali sekarang, Polisio. Ada apa, Yuta? Ada orang yang mirip sekali dengan Mio, tapi mereka berdua bukan Mio. Masa iya sih? Iya, coba Polisio lihat. Iya benar. Polisio ada nampak Mio enggak? Ada. Ada. Di mana? Dia ada di dalam. Hah? Berarti Mio ada di dalam penjara. Dia kena tangkap ya? Enggak. Tapi dia tadi ada melaporkan sesuatu. Dompetnya hilang. Waduh, ternyata dompet Mio hilang ya. Kalian akan melihat sendiri adikku tuh namanya Mio. Kalian mirip sekali loh dengan adikku. Baiklah kalau gitu, tunggu di sini ya. Aku akan memanggilnya dulu. Polisio, dia tidak kena tangkap kan? Iya, enggak kena tangkap kok. Terima kasih ya polisi, dompetku sudah ketemu. Tapi ada apa itu? Sepertinya dia mirip denganku. Halo. Oh Mio, akhirnya aku menemukanmu Mio. Dompetmu hilang ya. Hah? Ini siapa? Kenapa mirip sekali denganku? Iya, mirip sekali kan denganmu? Mereka itu adalah Mimi dan juga Mima. Dan aku dari tadi cari kamu. Kamu nih ngapain sih? Kenapa gak bilang-bilang sama aku? Hah? Kamu siapa? Apa? Kamu juga gak tahu aku? Iya, kamu siapa? Aku Yuta, kakakmu. Hah? Aku gak kenal? Jangan-jangan dia juga bukan Mio ya? Bukan, sepertinya kalian salah orang deh. Jadinya namamu siapa? Namaku adalah Momo. Momo? Waduh, bukan Mio juga. Berarti kalian semua bukan adik-adikku ya? Iya, bukan. Waduh, kenapa bisa ada kembar sebanyak ini? Berarti kalau sama adikku semuanya ada kembar 4 ya? Mereka kembar. Iya, mirip sekali.
Jadi gimana dong sekarang? Aku harus mencari adikku. Aku ikut, aku ikut, aku juga ikut. Aku ikut. Ya, ya, ya. Kalau gitu kalian semua ikut deh. Pasti si Mio kaget sekali. Tiba-tiba ada orang, sampai 3 orang mirip sekali dengan dia. Tapi sekarang aku mau cari di mana ya? Ayo Yuta, kita keliling-keliling. Ya, ya deh. Kalau gitu kita keliling-keliling. Nanti kita baru jemput si Atom. Ayo, kita berangkat. Polisi yo, kami berangkat dulu ya. Iya Yuta, hati-hati ya. Oh, sekarang kita mau cari Mio di mana ya? Oh, biasanya dia kemana aja? Mungkin dia di taman. Oh, di taman? Tapi taman itu sepertinya gak ada orang. Oh, tunggu, tunggu dulu. Ada orang. Ada yang sedang duduk di sana. Ayo kita lihat. Itu Mio. Wah, iya, ada Mio. Dia pakai baju warna hijau. Oh, Mio. Kamu ngapain di sini? Kenapa duduk sendiri? Kamu sedang sedih ya? Iya, aku sedang sedih. Oh, kenapa sedih? Gara-gara siapa? Bukan gara-gara aku kan? Tapi aku bukan Mio. Apa? Bukan Mio? Iya. Oh, kenapa? Kenapa semua Mio bukan Mio? Jadi namamu siapa? Namaku adalah Mimo. Oh, Mimo. Yang tadi namanya Mimi, lalu Mima, lalu Momo, dan yang ini namanya Mimo. Oh, kenapa bukan Mio? Kamu beneran bukan adikku ya? Bukan. Wah, apa yang terjadi nih? Mimo, ayo ikut kami juga. Ikut kami. Hah? Kalian mau kemana? Kami cari Mio. Cari Mio. Iya, kami sedang mencari adikku. Dan adikku tuh mirip sekali loh dengan kamu. Dan juga mirip dengan yang lainnya. Wah, iya. Kita berempat mirip ya. Iya, kita mirip. Aduh, Atom. Aku sekarang jadi sakit kepala, Tom. Aku juga pusing, sakit kepala. Gimana kalau kita beli obat sakit kepala dulu deh? Aku mau makan obat dulu. Soalnya tiba-tiba melihat orang-orang yang mirip sekali dengan Mio. Iya, Yuta. Ayo, kita beli. Oh, kalian tunggu di sini dulu ya. Aku akan makan obat sakit kepala dulu. Aku sudah hampir pingsan ini. Oh, Mio! Akhirnya! Aku menemukanmu juga, Mio! Ayo ke sini, Mio! Ada apa? Mio, lihat-lihat! Banyak sekali dirimu, Mio! Kamu kembar banyak! Hah, aku kembar banyak? Iya! Tapi, tunggu-tunggu dulu! Aku bukan Mio! Oh, apa? Kamu juga bukan Mio! Sebanyak ini, Mio! Tapi, tidak ada satupun yang namanya Mio! Iya, bukan. Namaku bukan Mio. Jadi, nama kamu itu siapa? Namaku adalah Mimo. Apa? Atom, apa yang terjadi sebenarnya? Semua orang kenapa mirip sekali dengan Mio, tapi tidak ada satupun yang benar-benar Mio? Aku juga jadi bingung. You, I'm a Barbie girl in a Barbie world. Di mana ya? Ada jual permen karet. Aku pengen sekali makan permen karet. Mungkin di sini ada. Aku sudah keliling-keliling. Tapi kenapa permen karet pada habis ya? Semoga di sini ada jual. I'm a Barbie girl. Halo, ada jual permen karet nggak? Aku pengen sekali beli permen karet. Sepertinya tadi aku udah dengar lagu Barbie. Di mana? Kakak itu mirip sekali dengan Barbie. Dia cantik sekali. Iya, dia cantik sekali. Barbie pink. Wah, si Mio kalau lihat ini dia pasti senang sekali. Soalnya dia kan suka sekali dengan Barbie. Kemarin dia bilang dia pengen nonton Barbie. Tapi kita belum nonton bioskop yang Barbie itu. Tapi sayang dia nggak ada. Apa aku videoin aja ya? Terima kasih permen karetnya. Akhirnya aku menemukannya. Oh, kakak. Hah? Ada apa? Kakak, Barbie ya? Hah? Kenapa kamu tahu namaku? Wah, beneran Barbie ya? Wah, pantesan. Kakak cantik sekali. Adik aku fans sekali loh dengan kakak. Hah? Adikmu? Mana adikmu? Wah, lihat itu Atom. Mobilnya. Mobilnya mobil sport warna pink. Keren sekali. Tapi adikku hilang. Hah? Hilang? Iya, dan aku belum menemukannya. Oh iya kak, nanti kapan-kapan boleh bertemu kan? Iya, boleh. Tapi sekarang aku lagi buru-buru nih. Aku mau pulang dulu. Wah, bagus. Aku pengen sekali naik mobil ini ya, Tom. Iya, aku juga mau. Itu warna pink Barbie. Wah, sepertinya kalian suka sekali dengan mobilku. Mobilku ini hanya satu-satunya ada di dunia. Wah, satu-satunya di dunia. Keren sekali. Iya nih. Aku mau letakkan barangku dulu. Wah, keren Atom. Mobil itu hanya bisa muat 2 orang. Oh iya, aku ada ide. Gimana kalau kita ikutin kakak Barbie itu, Atom? Kamu mau nggak?
Aku mau, aku juga mau, aku mau, aku juga mau, aku mau. Oh, kenapa? Kalian kenapa malah mau ikut? Aku hanya mau lihat tempat Barbie itu di mana. Habis itu aku mau kasih tahu Mio. Kalian cewek-cewek di sini aja. Aku ikut, aku ikut, aku ikut, aku ikut, aku juga ikut. Waduh, kenapa kita jadi rame? Nah, aku sudah membeli permen karet yang banyak. Sekarang saatnya aku pulang. Nanti, untuk yang pertama, aku mau makan permen karet yang mana dulu ya? Sepertinya aku mau makan yang strawberry dulu, ah. Wah, mobil itu sudah pergi. Ayo, ayo, kita segera mengejarnya. Aku ikut, aku ikut. Waduh, kalau ramai begini mana muat? Oh, kita harus cari mobil yang lain nih. Di mana ada mobil yang besar? Oh, di situ ada truk. Kita pinjam dulu deh truknya, nanti kita kembaliin lagi. Ayo, semuanya naik. Iya, aku sudah naik. Pegangan ya, tadi Barbie itu lewat sini kan? Iya Yuta, lurus saja, lurus saja. Tapi dia belok mana nih? Waduh, udah gak nampak lagi mobilnya. Cepat sekali. Truk seperti ini gak bisa kejar mobil yang sehebat itu. Aku pengen sekali punya mobil seperti itu. Hati-hati di depan. Iya, iya. Oh, mau belok kiri atau belok kanan ya? Yuta, itu ada rumah. Wah, ada rumah berwarna pink. Keren sekali rumah itu. Aduh, aduh, gak bisa naik nih. Tunggu-tunggu dulu. Sepertinya bukan sebelah sini deh naiknya. Aku mau coba naiknya dari sebelah sana. Nah, itu dia. Di situ ada tangganya. Bersiap. Waduh, salah lagi. Sepertinya tidak bisa deh. Iya, Yuta, tidak bisa. Yaudah deh kalau gitu. Ayo, kita jalan aja. Wah, rumahnya besar. Ada 3 tingkat. Dan juga warnanya pink semua. Seperti rumah Barbie. Mirip sekali dengan rumah Barbie ada di film itu. Wah, si Mio pasti suka sekali dengan ini. Wah, aku jadi penasaran nih. Jadi pengen masuk ke dalam. Tapi ini rumah siapa ya? Coba-coba lihat itu, mobilnya. Itu mobil kakak Barbie yang tadi. Iya, ini mobil kakak Barbie yang tadi. Wah, berarti iya, ini rumah Barbie. Ketemu-ketemu. Padahal aku kira tadi kita sudah kehilangan jejak mobilnya. Ternyata ketemu. Oh, sepertinya di sebelah situ ada kolam deh. Wah, iya, kolam renang. Di situ ada ban juga. Oh, di sini ada tulisannya. Ada huruf B. Wah, bannya aja ada huruf B nih. Ini kan lambang Barbie kan? Dan di sebelah sini, oh, ada seluncurannya. Nanti aku mau coba seluncurannya deh. Gak bisa naik. Ayo, kita masuk ke dalam rumahnya. Oh, kamu masuk dalam rumahnya ya? Iya, aku juga penasaran. Sepertinya aku sekarang jadi suka sama Barbie deh. Tapi, apa kita boleh masuk? Kita coba cari kakak itu deh. Permisi, apakah ada orang? Kakak Barbie, halo kakak Barbie. Hah, gak ada? Ini dapurnya. Wah, keren sekali, serba pink. Oh, di sini ada pintu, coba buka. Wah, ternyata ada kolam lagi nih di sebelah rumahnya. Banyak kolam. Dan sebelah sini, oh, di sini ada ruangan. Dan di sebelah sini, wah, itu seluncurannya tadi. Dan, wah, ini tempat apa ya? Sepertinya itu meja ya. Nah, sebelah sini ada sofanya. Oh, ada meja barnya juga. Wah, keren sekali. Sepertinya tadi ada yang minum. Di situ masih ada bekas minumnya. Oh, ada tangga. Ayo, yuk kita naik ke lantai 2. Jangan-jangan kakak Barbie-nya ada di lantai 2. Wah, indah sekali rumah ini. Wah, keren. Rumahnya rumah kaca. Jadi kita langsung bisa lihat keluar nih. Wah, iya. Bagus sekali ya. Iya, dan di situ ada tangganya lagi. Tapi sebelum itu, aku mau lihat ke dalam sini dulu. Ah, oh, ini kamar mandinya. Ada bubble-bubble. Wah, keren-keren. Kalau mandi di sini, ada banyak bubble-nya. Dan di sebelah sini, oh, kaca semua. Kita bisa lihat sampai keluar situ loh. Eh, kamar mandinya bisa ditutup nggak? Ada tirainya juga. Wah, bisa mandi di sini. Yeay, cebur. Kamu mau mandi ya, Yuta? Oh, enggak. Waduh, kenapa aku malah jadi mandi? Coba sebelah sini. Oh, di sini ada tempat untuk cuci tangan. Oh, kakak Barbie, ketemu. Hah, kalian yang tadi ada di umat ya? Iya, kak Barbie. Kalian ada perlu apa? Oh iya, kak Barbie. Aku hanya penasaran nih. Rumah kakak cantik sekali ya. Boleh enggak aku keliling-keliling rumah kakak? Ya udah deh kalau gitu. Boleh. Wah, baik sekali kakak. Ini tempat bajunya ya. Wah, ada 1 set nih. Ada kacamatanya juga dan juga ada sepatunya. Wah, bagus sekali. Wah, iya. Sepatunya sepatu hak tinggi. Dan sebelah sini, oh, ini juga baju. Oh, bajunya bagus-bagus ya. Iya. Kak Barbie, ada baju untuk cowok enggak? Hah? Enggak ada. Waduh, enggak ada ya. Tapi di sini ada lantai 3-nya ya. Lantai 3-nya itu apa? Oh, itu kamarku. Oh, kami boleh lihat enggak? Boleh.
Nah, aku yang bawa kalian ke lantai 3 ya. Kalian mau lihat kamarku kan? Iya, aku mau. Iya, aku juga mau. Waduh, kalau adikku melihat ini, dia pasti senang sekali. Adikmu? Boleh-boleh, ajak aja dia ke sini. Nah, sebelah sini, ini dia tangganya. Wah, tangganya itu dari kaca ya? Iya, dari kaca. Wah, oh, bagus sekali. Aku jadi teringat sama sepatunya Cinderella, seperti ini. Nah, ayo naik ke sini. Oh, tunggu aku ikut. Nah, ini dia kamarku. Dan sekarang, kamarku ini sedang kedatangan tamu. Ayo masuk. Kalian boleh duduk. Duduk di mana aja, terserah kalian. Tapi, aku mau duduk di sebelah sini. Ini tempat duduk kesukaanku. Mejanya, meja love. Wah, ini adalah kamarnya Kak Barbie. Ini adalah tempat terpenting di rumah ini. Biasa, kamar adalah tempat yang paling dihias paling bagus kan? Aku mau lihat kamarnya. Ada kerang juga. Wah, tempat tidurnya ini dari kerang ya. Oh, bagus sekali pemandangannya di sini. Keren-keren. Oh, itu Mio. Kamu Mio kan? Aku nggak salah lagi kan? Kamu Mio kan? Kakak, ada apa kak? Wah, beneran, kamu beneran Mio. Wah, syukurlah, akhirnya aku menemukanmu Mio. Dari tadi aku ketemu banyak sekali orang yang mirip denganmu. Tapi mereka semua bukan kamu Mio. Hah? Mirip denganku? Iya, dan akhirnya aku menemukan kamu yang asli. Wah, susah sekali mencarimu. Ngomong-ngomong, kenapa kamu di sini? Kakak, tadi Mio ketemu sama Kak Barbie. Lalu Mio diajak ke sini. Jadi Mio main ke sini, Kak. Wah, Kak Barbie, terima kasih ya. Akhirnya aku menemukan adikku. Kakak, tempat ini bagus sekali kan, Kak? Iya, bagus sekali, Mio. Dan di sini ada luncurannya. Ayo, kita meluncur sama-sama. Meluncur! Nyangkut! Akhirnya aku ketemu sama Mio yang asli. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah. Mio, coba lihat ke sini Mio. Ini banyak sekali kembaranmu Mio. Mana kak, mana? Di sini. Tapi namanya bukan Mio. Namanya ada Mimi, Momo, Mima, Mimo, dan juga... Aku sampai lupa. Kira-kira ada yang ingat nggak? Ya ingat, tulis di kolom komentar ya. Oh, banyak sekali kan Mio? Iya kak, mereka mirip sekali dengan Mio.